Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits, irhamna ya Allah. Allahumma iftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayati kama nawwaral ardu bin nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika ya arhamar rahimin. Doa yang maha menata berkahi majlis ini ya Allah. Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang memberi ilmu, Engkau yang membolak-balik hati. Semua kebaikan milikmu ya Allah. Semua hidayah hanya datang darimu. Semua cahaya hanya dalam genggamanmu. Hanya Engkau yang kuasa membuka hati kami mengenalmu. Hanya Engkau yang kuasa mencahayai kalbu kami. Ya Allah, lindungi dari niat, ilmu, amal yang tiada Engkau sukai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak mungkin kita mencari ilmu tanpa minta tolong kepada pemilik semua ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita ingin baik tidak minta kepada yang maha baik. Kita ingin soleh, tidak mungkin tanpa minta kepada yang bisa menyolehkan. Kita ingin hati ini ma'rifat, kenal, yakin ke Allah. Tidak mungkin kecuali Allah yang membuka hati kita mengenal Dia. Kita ingin hidayah, sedang hidayah milik Allah. Bagaimana kita tidak minta? Setan menipu terus. Bagaimana kita tidak berlindung ke Allah? Sedang kita tidak bisa lihat setan, sedang setan makhluk dalam kekuasaan Allah. Kita ada nafsu. Nafsu maunya tidak patuh. Sedang kita sendiri tidak tahu nafsu itu seperti apa. Hanya tahu akibatnya. Allah pencipta nafsu kita. Kenapa tidak minta tolong ke Allah agar kita bisa mengendalikan nafsu ini? Rugi kalau kita tidak banyak minta. Karena cuma Dia yang punya segalanya. Benar? Sombong kalau kita sok sibuk, sok bisa, sok pintar. Aslinya kita ini bodoh. Kecuali sepercik ilmu yang Allah beri, kita tidak tahu apa-apa. Bahkan kita tidak tahu pulang dari sini pun masih hidup atau tidak. Benar? Apa saudara yakin bakal ketemu dengan saudara? Kita tidak tahu virus yang kita hisap dengan hidung ini. Benar? Makanya mahal sekali orang yang manja kepada Allah.
Harusnya kita kalau diibaratkan makhluk, bukan mengibaratkan Allah. Tidak pantas kita mengibaratkan. Tapi bagaimana anak kecil menggelendot ke ibunya yang di bawah 2 tahun lah, nempel, ngeglendot saja, tidak mau lepas. Seharusnya kita ke Allah lebih dari itu. Nempel saja hati ini, enggak mau jauh. Habis enggak tahu mau kemana, mending ngeglendot sama yang Maha Tahu. Benar? Banyak yang ngancam, mending dekat sama yang Maha Perkasa. Yang kita ditemani yang perkasa aja merasa aman, benar? Padahal kalau dia mules, kita kepaksa ikut ke WC. Kenapa enggak yang Maha Perkasa? BBM mau naik, banyak yang stres, padahal motor tidak punya. Tapi kalau yakin Allah yang membagikan rezeki, ini ngeglendot saja sama Allah. Mau naik berapa saja gak apa-apa, dan bukan kita menterinya. Yang penting sebetulnya bukan naik atau turun, gak. BBM tidak naik juga tetap aja gak punya. Yang penting itu dicukupi. Gak harus punya motor, tidak harus punya mobil. Wajah-wajah yang nampak ini jelas tidak punya adik. Tapi nyampe, benar? Saya tidak punya pesawat, tapi sampai ke Mekah, apa perlunya beli pesawat? Adanya kendaraan itu menyampaikan. Tidak penting punya atau tidak kendaraannya, yang penting sampai. Seperti saudara-saudara, kan? Benar? Tidak penting punya rumah, yang penting tidur di rumah, ya. Yang penting Allah cukupi, dan semuanya milik Allah. Mau tanah naik berkali lipat, ah, ingat dulu waktu tanah di depanmu dibeli dulu, harganya naik cepat, lapor sama guru, dulu ke wakwer. Wah, harga tanah naik. Beliau tidak terpengaruh sama sekali. Genbae, minta seuti ke Allah, minta loba ke Allah, minta loba we. Gitu ada. Mengerti sekali. Biarin, minta sedikit kepada Allah, minta banyak ke Allah, minta banyak aja sekalian. Gitu. Sebab saudara ngeteng sih mintanya. Enak. Makanya yang harus sekarang dilakukan dalam hidup ini adalah banyak minta ke Allah. Bedanya kalau kita banyak diminta orang, bawaannya enak. Tapi kalau Allah diminta, itu Allah cinta. Sebab yang minta bukan perkara permintaannya. Orang yang banyak doa itu adalah orang yang tauhidnya bagus. Dia meyakini cuma Allah pemilik segalanya. Itu yang paling mahal. Doanya mah ada Allah juga. Aduh. Kita tuh hidup tanpa banyak doa, benar? Kalau setiap kebutuhan kita harus pakai doa, udah enggak bisa apa-apa kita. Udah gundul karena lupa ngedoa rambut. Jantung lupa ngedoa. Ada yang cepat jantungnya karena dia lupa doa minta kecepatan stabil. Ada yang rambutnya macam-macam karena dia lupa minta ukurannya. Coba bagaimana kalau kayak landak tanpa diminta beres. Jadi yang terpenting dari doa itu adalah gimana bahasa Sunda itu apet, apa bahasa Indonesia kan? Epet. Wow. Apet tahu? Kalau tuh punten ya dulu saya nggak pantas ini perkataan ini, tapi saya memiliki keterbatasan suku kata.
jadi enggak mau aja jauh dari Allah tuh. Enggak mau. Dan percuma hidup jauh dari Allah cuman bagian capeknya aja. Logikanya sederhana, udah bodoh harus mikir, kan pusing adanya. Hah? Betul. Jadi kalau saudara stres tuh punten sekali ya. Udah bodoh banyak mikir. Mikirin apa? Pasti liur. Udah enggak punya, banyak berharap dari yang sama-sama enggak punya. Coba apa enggak depresi itu? Hah? Udah lemah minta tolong sama yang terkulai juga. Oh, rugi. Mendingan dekat sama pencipta, penguasa, penggenggam, pemilik jagat semesta yang maha hebat, yang maha baik, dan terbukti puluhan tahun kita hidup enggak pernah sesaat saja berbuat jelek kepada kita. Tidak pernah. Sepersekian detik aja Allah ngejailin kita. Duh, enggak sopan nyebut ngejailin. Atau kan diisengin lah kita gitu. Aduh, itu enggak sopan sekali. Pernah Allah berbuat jelek ke kita? Jawab. Semenit aja. Kan? Kau. Padahal kita tuh betul-betul nyebelin. Apa untungnya sebetulnya yang ngidupin model kayak kita ini? Ya, enggak jelas sama sekali. Hah? Sholat Isya juga ngelantur kan barusan. Pantesnya kan kejatuhan speaker barusan. Kalau Allah mau main balas-balesan gitu. Apa coba? Zikir juga cuman jari wedi gini-gini pikiran Allah. Nanti kotak infak lewat itu Allah tahu persis berapa yang ada di dompet saudara, berapa yang dikeluarin, berapa yang pakai beli rokok, berapa yang pakai nonton, berapa yang kan harusnya pulang dari sini dirampok misalkan ya. Tapi doa Allah maha baik. Aduh. Kalau mata kita dibalas mah udah enggak ada yang lihat nih kita. Kalau telinga kita ngaco dibalas sudah enggak dengar apa-apa. Benar? Kemurahan Allah. Jadinya dan kita senang sama orang yang berbuat baik. Senang enggak kira-kira kalau kita punya teman baik? Ah, baiknya tuh yang benar-benar baik. Tiap lihat kita tuh belum juga minta tiba-tiba serondol aja. Apa ini? iPhone 6. Oh. Tuh kan saudara dengernya aja udah bahagia bener, padahal baru sama-sama ngarang nyadar. Bukan saya pengen iPhone 6 tapi logika dasar lah ya, bagi yang kuotanya serba kurang gitu. Mau pulang mau kemana? Pulang naik apa angkot? Udah naik motor saya. Kenapa pakai STNK-nya dikasih? Ya udahlah, sekalian aja STNK bawa pulang sana. Dan ini supaya buat beli bensin setahunan. Aduh, pasti ngeloketai betul tidak? Kamu pulang kemana? Ngontrak. Mau ngapain ngontrak? Itu rumah saya nggak dipakai. Yang mana itu di Parahyangan sana. Pakai aja. Dan ini depositonya buat bayar listrik segala. Aduh. Tuh dengernya aja beda sekali wajah saudara. Dengar kebaikan yang ngarang hadirnya. Bahagia kan? Coba Ikhwan datang ada calon mertua ramah sobat. Ada yang mau menikahi putri saya. Iya Pak, tapi saya nggak punya modal. Nggak apa-apa. Ayo menikah di mana? Resepsi. Ini yang paling cantik putri saya yang ini. Silahkan nikah. Beres ini deposito untuk 70 tahun hidup. Dan beberapa apartemen serta itu Alphard 1 BMW. Oh, pengen yang begitu? Senang dengar kebaikan tuh ya. Mau dikenalkan sama yang kayak gitu? Pengen kenal. Kenapa kita enggak belajar tentang kebaikan Allah? Benar? Kalau kita sudah kenal ke Allah, kebaikan Allah, pasti bawaannya pengen nangis saja.
Hari ini saya dikaruniai banyak nangis dari duhur tadi hanya karena ingat kebaikan guru saya. Boleh saya cerita sedikit, Guru? 7 tahun beliau, kalau guru saya yang utama 6 tahun karena sudah wafat sekarang. Baik, baik. Selalu mendoakan. Ini saya dengar dari guru saya yang satu ini, bagaimana mbah ya guru saya yang ulama itu. Siang malam sholat. Mbah gak pernah cerita. Hanya ini muridnya yang sekarang jadi guru saya. Siang malam tidur juga hanya 2 jam, 3 jam. Tahu gak? Doa supaya selamat, supaya bahagia, supaya bisa menjadi pecinta Allah, supaya bisa terpelihara, supaya bersih hatinya, supaya tidak ada musyrik sekecil apapun, supaya tidak munafik, supaya tidak tergelincir. Kalau diterjemahkan seperti itu, siang malam memohon kepada Allah. Beliau tidak pernah cerita, tapi saya diceritakan oleh muridnya. Beliau menyayangi AA lebih daripada menyayangi dirinya sendiri. Sayang sekali. Saya kalau ingat itu, dan ada hasilnya, bertahun-tahun dijaga, dididik siang malam. Ini kalau orang lain banyak yang meninggalkan, beliau mendekat. Ketika orang lain sedang menghina, mencaci, beliau menyemangati. Ketika orang lain menjauhi, beliau seperti yang mendekap. Dan tanpa pamrih sedikit pun juga. Dikirim pulsa 50 ribu saja, menolak. Jangan, jangan. 7 tahun mau mendidik seorang yang bandel. Saya merasa saya murid yang bandel, banyak alasan, banyak melawan dan menjengkelkan. Tapi beliau nggak pernah jengkel. Itu baru kebaikan seorang ulama yang bisa membuat nangis kelega. Aduh, Mbak, ini sahabat saya. Beliau tidak mau disebut guru, tapi bagi saya beliau guru saya. Baik, baik, baik. Akhlaknya bagus. Saya tahu setiap waktu beliau doa yang banyak, tanpa pamrih sama sekali, dan tidak ingin apapun balasan dari saya, kecuali ingin saya menjadi orang yang punya hati bersih, punya akhlak baik, hidup bisa manfaat untuk umat, dan bisa pulang ketemu dengan Allah. Senangkah dengar seperti itu, hadirin? Dikala orang menjauhi, beliau mendekat. Dikala orang sebagian mencaci, beliau menyemangati. Oh, melihat manusia berakhlak indah saja sudah bisa menangis-nangis. Apalagi yang tidak bisa dibandingkan dengan makhluk kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang membuat kita enggak bisa atau sulit dekat dengan Allah dengan baik, karena kita enggak pernah belajar tentang kemurahan Allah ke kita. Kurang tafakur. Kalau kita banyak tafakur tentang kemurahan Allah, duh, model kayak kita kayak gini yang berlumur dosa, coba orang lain enggak ada yang tahu kebusukan kita, betul? Ditutupi oleh Allah. Allah tahu kita minum, makan, enggak ingat sama dia, tetap dikasih makan. Bahkan Allah tahu beragam karunia yang Allah berikan, handphone, segala fasilitas kita gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Allah lihat itu, tetap kita dibimbing untuk bisa tahu diri, taubat. Makan gak pernah kurang tiap hari, benar? Walaupun tiap makan gak ingat Allah, wah, lada ting hasum, terus dikutuk sambil habis. Maka rekan-rekan, ngeglendotnya kita ke Allah, maaf ya kalau kata ngeglendot tuh jangan
diilustrasikan ke makhluk. Pokoknya kita gak mau lepas dari Allah, tergantung tingkat keyakinan kita ke Allah. Kalau kita udah yakin Allah satu-satunya yang menggenggam semua karunia, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, karunia apapun yang ada padamu hanya dari Allah, hanya milik Allah. Enggak ada karunia bentuk apapun, besar kecil, kecuali semuanya total hanya dari Allah, milik Allah. Mau ngapain kita minta-minta sama makhluk? Kalaupun memang suatu saat sulit, ya cuma mulut. Saya dalam kesulitan, tidak ada lagi yang menolong selain Allah. Saya ikhtiar, mudah-mudahan ada jalannya, mungkin lewat Bapak. Jangan jadi berat hati, Pak, karena Allah lah yang memberikan pertolongan. Kalau memang lewat Bapak, semoga ini jadi jalan kemuliaan bagi Bapak. Tapi kalaupun memang tidak lewat Bapak, gak apa-apa, Pak. Jangan berat hati. Maaf ya deh, saya lagi gak punya uang juga. Jangan kecil hati, Pak. Gak apa-apa, terima kasih. Gak sakit hati deh. Enggak, Pak. Sama sekali enggak. Karena saya tahu yang menjamin rezeki saya adalah Allah. Bila rezeki saya ada pada Bapak, syariatnya, pasti jadi jalan. Kalau enggak, pasti enggak. Si adek gara-gara ngomong gini, ada juga sih tabungan saya ini deh. Tuh begitulah, Pak, kalau nasibnya. Sebetulnya saya rada nahan, tapi enggak tega aja. Enggak akan ada yang bisa menghalangi apa yang Allah berikan. Enak hadirin dengarnya kita. Enggak ada kita menghibah, memelas di hadapan orang, merintih, lebay. Tidak ada. Tidak ada lebay. Lebay sem itu, perlebayan itu adalah bagi yang menuhankan makhluk, yang ingin dikasihani makhluk, menggadaikan, mendagangkan ujian dari Allah demi dikasihani makhluk. Memalukan. Allah ngasih ujian ke kita tuh agar habis dosa kita, agar kita dapat pahala yang gak kekejar oleh ibadah kita. Kita dibuat sakit, kita kena fitnah, kita dilukai, kita disakitin, kita dapat berbagai musibah tuh udah diukur. Itu tuh untuk kebaikan kita, karena banyak dosa yang gak bisa gugur oleh ibadah kita yang pas-pasan, tapi Allah mau ngebersihin kita dengan berbagai kepahitan. Dasar lebay, nangis lagi di hadapan orang. Halo, tadi kiu-kiu-kiu gak aduh atas. Kan memalukan, benar? Makanya orang-orang yang lebay itu ciri orang gak ridho ke Allah. Terima aja Allah mau ngapain ke kita juga, ada pasti baik. Benar? Pernahkah ada sejarah Allah berbuat jelek ke kita? Jawab hari ini, Allah tahu siapa yang jawab, siapa yang tidak. Mungkinkah Allah berbuat zalim? Mungkinkah Allah berbuat aniaya? Mustahil, tidak mungkin. Yang ada itu cuma satu, zalam itu nafsi. Kita yang menzalimi diri sendiri. Ayo sekarang apa-apa juga ngadu ke Allah ya. Sebab dibanding siapapun Allah yang maha dekat. Orang ditelepon oleh kita belum tentu suka, apalagi yang keseringan telepon ya. Tapi bilang ke Allah makin sering makin suka. Ngadu apa aja boleh, sok mau apa. Ada yang buang angin, ya Allah. Langsung ke Allah, ya Allah, berarti sensitif ya hidung saya. Alhamdulillah ya, berikan kesehatan bagi teman saya ini. Kelihatannya agak berat, sakit perutnya ya Allah, terasa tekanannya. Jangan ngomong gitu ke Allah, ya nggak sopan, biasa ya Allah. Sing sehat. Jangan Malaysia itu dimanjakan. Udahlah, dia juga sudah nahan dari tadi. Kadang-kadang kan tidak tertahankan, dan gak tiap hari dikentutin teman begitu ya. Ya variasi ya Allah ya. Dah, mudah-mudahan sing sehat. Orang yang hatinya baik gitu, inginnya tuh kebaikan aja, walaupun peledek misalkannya gak enak. Wah, dia kayaknya lagi gak enak. Kenapa kita gak keluarin doa baik, kan?
Ya Allah. Dan gak usah diomongin. Walaupun kamu kentut, tetap saya doakan kebaikan. Itu lebay. Itu masih membutuhkan pengakuan, ya kan? Kita mengada urusan dengan pengakuan beliau, betul? Urusan kita mah, mumpung kita ada rasa ini mulas, ya kita minta ke Allah penguasa setiap perut, benar? Ya Allah, berikan kesembuhan buat sahabat saya ini. Rahasia, dan gak perlu orang lain tahu. Bahkan doa yang tidak diketahui oleh orang yang kita doakan itu mustajab, benar? Turun dari sana, lihat ada, maaf yang diceritakan itu, wah pakai anting sini, pakai kolotok sini, jarum pentul sini, kemiti ada, ini pakai jepitan buku, aduh kenapa ini bukan ada tuh. Jangan, ih jijik banget ini sampah masyarakat. Hei, menyelesaikan masalah tidak? Kita kalau nggak dapat hidayah bisa jadi kayak gitu hadirin. Kita nih, maaf saya, kalau nggak dikasih hidayah oleh Allah, boleh jadi wajah saya penuh tato nih. Benar. Kita kan selamat hanya dengan perlindungan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita menghina, kita mencemooh. Jadi solusi, kenapa kita tidak doa kepada Allah yang mempertemukan kita dengan pangrok tersebut? Ya Allah, dia hambamu, dia pasti ingin bahagia tapi belum kenal dengan jalan Rasul. Beri hidayah ya Allah, sebagaimana engkau beri hidayah orang-orang yang soleh. Sambil lihat, bayangkan ibunya, ibunya pasti gak ada niat nih melahirkan anak jadi begini, ya kan? Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Gak usah ribut, keluar doa. Allah dengar tidak doa kita? Allah dengar tidak doa kita? Wa asiru qawlakum awijharubi innahu alimum bidati sudur. Saudara enak gak mendengar kisah ini? Enak tidak? Dengar kisahnya saja enak. Kita bisa melakukannya jauh lebih enak, karena setiap kebaikan itu oleh Allah dibuat enak ke hati kita, dan setiap dosa itu Allah bikin enggak enak hati kita dan takut ketahuan orang lain. Itu sedekah, dan Allah suka. Ini hamba tahu yang ngasih hidayah itu Allah. Ini hamba buat yang ngedoa tahu bahwa Allah itu bisa memberikan pertolongan, ampunan kepada orang yang hilaf sekalipun. Allah tahu ini si hamba punya kasih sayang. Bagaimana irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, yang di langit akan menyayangi. Sing sayang, lihat yang punya utang ke kita. Pikir, coba kalau kita yang dibalikin oleh Allah, jadi kita yang utang ke orang, gimana nelangsanya hati kita, benar? Doakan ya Allah, mudah-mudahan dia dimampukan, dada-dada besar hutangnya ya, kalau kecil mah lunas, dah kalau bangsa 50 ribuan gitu, tapi udah 50 juta abot dilunasin yang, ya pelit mah pelit lah ya, ya Allah, kalau udah ketutup sama sekali kelihatannya jalan ya sudah halal. Dan uangnya juga milik Allah, benar? Ayo sing rahmat. Begitupun dalam keluarga, lihat tetangga, lihat sanak saudara. Jangan ada di sini itu rasa puas lihat orang celaka, lihat orang rugi. Asli ini di dalam ini tuh inginnya orang tuh selamat, selamat. Yang belum Islam dapat hidayah, yang bergelimang dosa dapat hidayah, tobat. Yang belum taat-taat, yang jarang ke masjid, yang musyrik jadi tauhid, yang munafik jadi syirik. Pokoknya di hati kita tuh ingin lihat orang tuh bisa balik ke Allah, menjadi selamat. Ingin itu aja udah rahmat tuh. Dan kita bakal bahagia. Berapa banyak, maaf ya, artis yang dulu di TV, ya gak boleh dibayangin ya, nanti saya jadi dosa. Sedemikian rupalah hilafnya dulu, sekarang
jilbabnya rapi, ngajak dakwah. Kita tidak tahu, mungkin ada yang lagi nonton, ya Allah, kasihan si mbak itu, belum tahu kemuliaan tuh, datangnya bukan datang dari seperti itu. Beri hidayah ya Allah. Nggak ada yang tahu, cuman Allah aja yang tahu, dan mungkin malaikat yang mencatat. Diijabah. Itu yang bikin film fitnah di Belanda yang begitu anti Islam. Lah, kan kemarin sudah haji, ya. Makanya jangankan yang bagus, yang jelek aja ada yang dibalas tuh oleh Allah. The Beatles. Tidak ada yang lebih ngetop dari The Beatles. Bahkan dibanding Tuhan sendiri, kami lebih top. Halo, dengar tidak itu? Dengar. Kita lihat saja siapa yang pudar, The Beatles atau God, gitu. Hasilnya The Beatles bubar dan John Lennon ditembak. Presiden Brazil tahun 80, tidak ada yang bisa menjatuhkan saya dari kepresidenan, sekalipun Tuhan. Dan memang dia tidak bisa dijatuhkan di negerinya. Menjelang dilantik, datanglah malaikat maut, mati. Ini ada di YouTube ya, tentang 7 orang yang menghina Tuhan, Allah, dalam versi mereka masing-masing. Ada tuh 4 orang menjemput anak gadis, kata ibunya, semoga Tuhan berserta kalian. Kata para pemuda itu, ya boleh juga sini, cuman di bagasi aja Tuhannya, karena udah gak ada tempat di dalam, dipakai main-main. Allah dengar? Dengar. Beberapa jam kemudian tabrakan, hancur sehancur-hancurnya, semua mati. Di YouTube itu yang utuh cuma bagasinya, gak bisa celetak-celetuk, karena semuanya juga didengar oleh Allah. Mending berkata baik. Kalau yang berkata jelek aja diijabah, apalagi yang baik, benar? Gimana nonton sepak bola? Saya susah suruh gol kedua-duanya. Aduh, hadirin jangan ngajak saya mikir yang enggak-enggak ya. Ya Allah, kesini gol, kesana gol. Dimatiin TV-nya dia. Ini seperti sekarang pelatak politik di Indonesia. PPP sekarang, aduh long ya. Ternyata Jokowi menang, ada yang tidak setuju long. Sekarang KMP, ternyata DPR long. Sokoknya lang sendiri, dan nggak ngerubah apa-apa selain tensi, betul? Ini doakan, Pak Jokowi sing soleh, yang tadinya seneng metal jadi seneng wirid, kan bisa ya, betul tidak? Pak Prabowo sok, kata yang tadinya senang nulis kuda, senang itikaf, beres. Mending doa yang baik-baik, betul? Dan jengkel juga tidak menyelesaikan masalah. Siapa tahu doa kita yang menjadi sebab terjadi perubahan. Hadirin, dan gak rugi itu mendoakan kebaikan. Gimana kalau mendoakan orang yang non-Islam? Lah, yang non-Islam juga itu hamba Allah. Itu saudara kita juga, bukan saudara seakidah, saudara seaki senini. Aki Adam dengan Uyut Hawa, ya. Benar. Eta teh wargi, cecep ya. Itu teh saudara kita. Tinggal kita doa. Doanya bukan doa ampunan. Kalau mereka belum tahu ya doa supaya dapat hidayah, bisa mengenal Islam. Ya ada Allah yang bagian ngasih hidayah ya. Kalau masih memusuhi Islam, mungkin karena belum tahu ya. Doakan aja, mending doa kebaikan. Senang lebih banyak orang yang selamat, betul? Dulu yang Islam cuma sendirian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru masuk Siti Khadijah. Umar bin Khattab itu musuhnya, dapat hidayah. Khalid bin Walid itu panglima musuh yang membantai pasukan Islam di Uhud.
jadi panglima Islam. Sifat rahmat Rasulullah. Ayo ah, sing tebal rahmat. Kurangilah bicara, mending terus berbuat. Dunia mah sebentar. Jadi kalau mau baik tuh jangan hanya baik sampai urusan dunia. Kalau mau baik kita ngarep-ngarepnya sampai ke akhirat. Apalagi sebagai ini lelaki, bapak-bapak, sebagai kepala keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kita ini harus jaga diri kita tuh dan keluarga dari neraka nih. Jadi jangan hanya ngarep-ngarep senang dunia tapi di akhirat direbus semua. Mau apa? Kita keren-keren di dunia, tutung di neraka teh semua gosong. Enggak, na'udzubillah. Sayang kepada keluarga itu bukan hanya ukuran dunia. Sayang tuh sampai ke akhirat nanti. Hati-hati nih, jangan lebay dengan cinta ya. Demi cinta sampai mau melakukan yang Allah haramkan, ujungnya dua-duanya dikutuk oleh Allah. Cinta apaan? Bukan cinta, nafsu itu. Berpikirlah terus tentang akhirat. Kalau natap anak syariatnya ya, saya berharap bisa mengantarkan anak ini jadi ahli surga. Bayangkan aduh, sebagai orang tua harus berjuang keras habis-habisan semaksimal yang kita bisa lakukan agar keluarga kita bisa kumpul di surga. Menurut saya mah itu tuh sifat rahmat itu. Kalau jadi guru juga gitu, lihat murid deh. Wih, macam-macam di sini murid juga banyak pak. Ngejengkelinnya ya, macam-macam deh. Tapi tidak, semuanya amanah Allah. Berapa banyak yang ngejengkelin dulu waktu SMA, sekarang jadi mubalig. Saya jangan lihat saya seperti itu, hadirnya. Tapi AA gitu, diam. Ya, beberapa teman saya tidak percaya saya jadi kiai. Ya, melihat masa lalu, tak mungkin. Tapi si Gim mubahulah. Terutama yang dulu pernah ngejailin saya kan sekarang takut kualat. Duh, aku nanti tidak ternyangka bakal kio katanya. Saudara ketawanya dikendalikannya, jangan seperti yang puas begitu. Ya, tidak ada yang nyangka. Dulu seperti apa, nanti rencana Allah seperti apa, benar? Mending tata tuh. Yang bengal-bengal santri teh, siapa tahu masa depannya udah habis bengalnya waktu muda, tinggal solehnya. Saya tidak mengatakan ada yang kalem-kalem masa mudanya, solehnya, tuanya ngaco, nggak begitu adanya. Tuanya lebih bijak ya. Tetap husnudon. Ya, yang lupa mudah-mudahan semangat. Duh, mudah-mudahan muridnya kumpul nanti di surga. Itu beda di hati kita hadirin. Ketika kita ingin ingin orang lain jadi baik, ingin selamat, hati itu gak tahu gimana jadi enak dibanding dengan jengkel, marah, sakit hati, ingin kerusakan, ingin celaka. Itu bawaannya beda. Benar ada yang bisa didoakan ya, karena sudah memasuki melampaui batas keburukannya, sehingga kalau dibalas oleh Allah itulah yang terbaik buat dia. Tapi sebelum ke tingkat itu, ayo kita lunakkan hati kita dengan sifat rahmat. Setuju kah hadirin? Kira-kira Allah senang gak kita baik sama hamba-hambanya? Senang gak? Dan jangan sama manusia aja, sama kucing juga. Ngelendot ke kaki. Sedang ini ada pecel lele ya. Ada. Tunggu kucing ya. Saya dagingnya, kamu cucuknya ya. Allah. Kata ucing tengah aneh itu. Itu soleh kayak gitu. seneng hadirin. Termasuk ke pohon. Kan ada yang sambil duduk tuh ya, nyebutin rumput. Walah. Padahal rumput itu sedang bertasbih. Kenapa?
kita harus zalim. Enggak ada cerita dalam Islam tuh ada lubang dipipisin, oh itu zalim, di dalam lubang itu siapa? Mungkin ada makhluk Allah sedang bertasbih di sana semua, benar? Enggak ada zalim. Bahkan menyembelih pun dengan setajam mungkin. Saya baru dapat kajian ilmiah dari Turki, yang binatang itu dipasang alat-alat tertentu untuk mendeteksi rasa sakit dia. Ternyata dengan sembelihan cara Islami itu ya, pisau tajam memutuskan tiga saluran ini, itu tidak menunjukkan reaksi kesakitan. Jadi walaupun kalau dia berkelojotan itu justru cara memompa agar darah itu keluar sehingga dagingnya itu bersih. Jadi Allah mendesain sedemikian rupa. Ya Allah udah Maha tahu. Makanya menyedihkan sekali ketika di Jakarta ada pelarangan menyembelih kurban. Nah, padahal kita makan daging harus lewat sembelihan.